Pasukan Bali United semakin mengerikan, di mana klub yang juara di musim kemarin ini mengumumkan 3 pemain anyar sekaligus yang merupakan mantan penggawa Persija Jakarta dan Persib Bandung. Ketiga pemain itu adalah Ardi Idrus yang merupakan bekas pemain Persib, serta dua ex-Persija yakni Nopri Setiawan dan Ramdhani Lestaluhu. Bali United memperkenalkan 3 amunisi baru itu lewat media sosial dan laman resminya. Kehadiran 3 pemain yang akan masuk dalam armada Stepanu ini pastinya akan menambah kekuatan skuad Bali United. Ardi Idrus adalah salah satu pemain kelahiran Ternate, Maluku Utara 29 tahun silam. Terakhir membela tim besar Persib Bandung sejak 2018 lalu. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap kiri maupun kanan ini sudah membukukan catatan sebanyak 92 penampilan di Liga 1 bersama Persib Bandung. Pengalamannya bersama Persib Bandung diharapkan akan mampu menjadi tambahan amunisi untuk memperkuat jantung pertahanan Serdadu Tridatu. Sementara itu, Nopri Setiawan bergabung dengan Bali United usai membela tim besar Persija Jakarta. Pemain kelahiran Padang, Sumatera Barat 29 tahun silam ini sudah menjalani 104 pertandingan pada laga Liga 1 di Indonesia. Selain Nopri Setiawan dari Persija Jakarta, nama Ramdhani Lestaluhu juga menjadi salah satu pemain anyar yang kini menghiasi skuad Serdadu Tridatu. Pemain senior berpengalaman ini adalah salah satu pemain yang cukup lama berkostum oranye hampir 15 tahun. Pemain asal Tulehu, Maluku Tengah ini bersama Macan Kemayoran pernah merasakan raihan prestasi yang cukup fantastis saat tahun 2018 lalu. Sementara itu, teka-teki klub baru tujuan Stepanu Lillipaly akhirnya terjawab. Pemain naturalisasi asal Belanda itu bergabung dengan Borneo FC pada bursa transfer Liga 1 musim ini. Setelah berpisah dari Bali United yang dibelanya selama 5 tahun. Sementara itu, Bali United juga mengumumkan rekrutan baru mereka. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu memperkenalkan Jajang Mulyana sebagai pemain baru mereka. Stepanu Lillipaly diperkenalkan sebagai pemain baru Borneo FC. Gelandang berusia 33 tahun itu diikat kontrak berdurasi 2 tahun. Musim lalu, Lillipaly tercatat bermain dalam 30 pertandingan untuk Bali United. Ia mengemas 6 gol dan 6 asis. Bersama tim Bali United tersebut, ia menyabet 2 gelar Liga 1 pada musim 2019 dan 2001-2022. Lillipaly mengungkapkan alasannya meninggalkan Bali United yang sudah dibelanya selama 5 tahun terakhir lewat unggahan di Instagram miliknya, salah satunya adalah faktor komunikasi.